Real Madrid akan bertandang ke Ciutat de Valencia untuk menghadapi Levante pada pekan kedua La Liga 2021-2022 pada Senin 23 Agustus 2021. Dan rencananya, pertandingan tersebut bakal disiarkan secara live oleh Bandsport. Los Bancos pasti bertekad menjadikan Levante korban kedua mereka. Pada pekan pembuka, tuan rumah de Virtus Alaves sudah menjadi korban pertama Madrid yang mulai musim ini kembali dilatih Carlo Ancelotti. Alaves ditumbangkan dengan skor 1-4. Gol-gol Madrid ke gawang Alaves dicetak oleh Karim Benzema, Nacho, dan pemain pengganti Vinicius Junior. Sementara itu, Eden Hazard, Luka Modric, dan bek baru David Alaba masing-masing menyumbangkan 1 asis. Ketika Madrid mampu mengamankan poin penuh di laga pertama, Levante kehilangan 2 poin secara menyakitkan. Sempat unggul atas tuan rumah Cadiz lewat gol Jose Luis dan asis Gonzalo Morelo di menit ke-39, Levante harus puas dengan hasil imbang 1-1 setelah kebobolan gol balasan di menit ke-96. Menuju pekan kedua, kepercayaan diri Madrid jelas lebih tinggi daripada lawannya. 2 kemenangan beruntun pun mereka incar.